Aliza Fantasia Tour akan berada di bandar anda. Sekarang Hafim berada di Balai Besar Alustar. Kita nak tengok reaksi peminat-peminat Siti di Alustar dan artis-artis Akademi Fantasia. Lepas tu kita tengok macam mana persiapan yang disediakan untuk konsert Siti yang best ni. Akak tahu tak konsert Siti esok? Tahu, Siti dan Aliza. Akak pergi tak? Minat. Abang minat boleh. Tak Siti? Minat tu minat juga. Ni tahu tak esok konsert dia tahu, ni? Tahu. Dah beli berapa banyak album lah? Adalah 2-3 album. Minat tak Siti? Minat. Dah berapa banyak album beli? Ada jugalah beberapa ni apa? Karaoke tu juga beli ke? Okay. Walaupun suara tak sedap tu nyanyi jugalah. Ya ke? Ni siapa minat Siti ni? Kita lah. Semua minat. Minat gila-gila ni. Dalam banyak-banyak lagu yang mana paling suka sekali? Purnama Merindu. Bermakna tiap baris kata-kata ataukah hanya di bibir saja? Kenapa minat Siti sangat? Siti best sangat. Suara dia best and then dia punya muka cun gila. Dia sweet semua. Attitude dia. Dia sweet, dia pandai nyanyi. Dia best. Dia to me dia perfect artist dengan sopan santun, dengan suara yang best. Muka comel. Siti cute sangat. Suka sangat Siti. Gila. Dia cantik. Dia cantik. Siti Nualiza. Minat memang oleh Siti memang minat lah. Betul minat? Minat lah, pergi luar. Ada tak beli album? Anak beli. Anak beli? Sebab anak perempuan lagi minat lah. Tutup awal. Ya, sekali. Memang minat Siti dah lama lah. Kenapa minat Siti? Dia sorok, dia sedap. Dengan pakaian dia tak ada. Ha, tak ada macam dedah-dedah lah. Dia ni, Siti ni moral macam kau. Rupa parah tak ada tapi budi bahasa, moral. Yang tu orang dah. Sientes este ritmo frenético, estático. Entra en trance. Hai, sekarang saya berada di Stadium Sultan Abdul Halim, Alustar Kedah. Tapak yang akan Siti adakan konsert pada malam esok. You all tengok ya, berapa ramainya peminat Siti yang di Alustar dah datang malam rehearsal tu. Ha, jom kita tengok apa lagi dia buat. Perasaan saya sangat terharu kerana dapat jumpa Azhar dan Siti Nurhaliza and the gang. Bos macam dengki. Banyak songeh kau. Oh, seronok sangat bila diberi orang cakap peluang untuk menjayakan konsert yang sebesar ini kan. Terima. Proud juga lah. Harap semua akan berkumpul, all the family berkumpul ramai-ramai. Kita penuh sesakkan stadium nanti untuk tengok konsert dan menjayakan konsert ni.
datang garaj konsol, konsol dan habis lepas tu lepas konsol tukar-tukar yang lain bumbung dapat dilaksanakan habis sebelah kompor agak kita sengit sempurna. Macam mana perasaan sedih ke kan sebab tak dapat tengok tu sedih lah kerana tak dapat dengan bertemu ni lihat dia ni lah kan. Ya. Apa makcik memang peminat setia Siti ke macam mana? Ya. Minat setia lah. Rasa sedih tu memang ada lah kan. Dah setia apa kerosakan apa semua tu memang banyak lah kan. Fresh jugalah sebab macam gila fresh lah kan kita datang menaik semua kan gelang-gelang ni. Okey. Kan. Lepas tu tengok robo kemah lepas tu cancel semua macam fresh jugalah. Sebabkan konsert Siti pertama di Alustar Kedah terpaksa dibatalkan kerana hujan ribut semua, jadi Siti Nurhaliza Production telah mengadakan sidang akhbar untuk menerangkan kepada semua peminat tentang pembatalan konsert dan juga perancangan seterusnya. Tak suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Dua keyakinan bisa, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Terikat setia, masa merubah segala. Mungkin dia akan berlalu, ku tak mahu mereka tertawa. Sekarang saya bersama Siti. Apa khabar? Okey. Okey, sekarang kita dah tahu kan tiba-tiba tak dapat buat konsert dekat Alustar. So macam mana? Saya nak cakap lah, saya sedih sangat sebab saya memang excited sangat. Tadi kita orang pergi turun padang semua tengok kan. So macam mana? Siti rasa sedih tak? Semestinya rasa macam sedih kan sebab ini baru kita nak mulakan konsert tapi disebabkan cuaca yang tak mengizinkan sangat untuk Siti buat persembahan. Jadi Siti redha lah ya. Mungkin ini adalah dugaan untuk konsert tour ni. Tapi tak apa, jangan risau, kita akan kembali semula kerana Siti, kita dah buat perbincangan di mana kita mulakan semula di Ipoh. Selesai jadual Siti di Ipoh seperti yang kita ikut dalam selama ni jadual yang kita lakukan. Selesai saja di sana, sebelum Siti perform di KL, kita akan pergi semula berbelah-belah Alustar, Perleh dengan Bathwood. Jangan risaulah. Cuma setakat ni kita perlu, sekarang ni kita nak belajar balik apa yang perlu kita atasi kan, masalah-masalah yang tak kita sangka kan. Jadi peminat di Ipoh, dah tunggulah kerana Siti akan mulakan semula konsert Siti di Ipoh. Dan teruskan menyokong Siti dan sama-sama kita berdoa. Siti pun berdoa juga supaya konsert ni dapat berjalan dengan lancar, insyaAllah. Balik kampung, balik kampung. Tak nak balik KL dah ni, terpaksa lah. Tak tahu nak cakap macam mana, fresh jugalah kan. Daripada awal-awal, excited semua. Tapi tak apa, kita kuatkan semangat, doakan yang terbaik untuk konsert Siti yang akan diadakan di Ipoh. Saya berdoa dan berharap segalanya akan berjalan dengan lancar. Jauh